Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai prinsip kerja randol atau pengasutan langsung ya. Jadi pengasutan langsung atau rangkaian dol ini digunakan untuk pengasutan motor-motor berdaya rendah, biasanya di bawah 5 kW. Untuk daya lebih di atas 5 kW itu kita menggunakan star delta dengan auto transformator atau auto trafo ya, atau dengan pengasutan tahanan ya. Masih banyak selain daripada star delta. Tapi kalau untuk motor-motor kecil memang disarankan dengan menggunakan pengasutan langsung atau dol ini. Nah, di sini prinsip kerjanya adalah, nah, di sini kita lihat ada 220 volt. Di sini ada netral. Berarti ini adalah rangkaian kontrol yang menggunakan tegangan satu pasa ya. Tegangan satu pasa 220 volt netral. Nah, prinsip kerjanya ini adalah pada saat MCB ditekan atau di on kan, maka arus akan mengalir sampai di sini nih. Di tombol on ya, sampai masukkan tombol on ya, sampai masukkan di sini doang. Nah, sampai di sini. Jadi pada saat tombol on ditekan ya, tombol on ditekan, K1 akan bekerja. K1 akan bekerja. Pada saat dia bekerja ini, pada saat yang sama dia bekerja on, ini K1 ini akan menutup dan K1 yang ini akan juga menutup ya, sehingga L2 akan on ya. K1 bekerja ditandai dengan L2 on. Nah, ketika terjadi beban lebih itu overload akan memutus ini akan memutus. Akan memutus, ini terbuka dan ini menutup sehingga L1 akan on. Jadi ketika terjadi overload maka semua rangkaian ini tidak bisa beroperasi. Yang ini tidak bisa beroperasi nih. Dan ini ditandai dengan hidupnya L1 ya. Biasanya overload digunakan lampu warna merah. Oke. Nah, A1 dan A2 adalah koil daripada kontaktor. A1 dan A2 adalah koil dari kontaktor. Dan ini overload ini 97-98 adalah overload NO. Dan untuk NC-nya ini adalah 95-96 ya. Nah, ini K1 ini adalah kotak bantu ya dari A1. Dari K1 ya, kontaktor 1 ini. Ini adalah kotak bantunya. Jadi, demikianlah prinsip kerja dari rangkaian dol atau pengasutan langsung. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.